Oke, ini dia yang Wicked Jester. Kita bakal tukar. Please lah ya, yes. Kita sudah tukar, guys. Oke, dan kita mendapatkan banyak sekali setnya. Oh, itu dia, guys. 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 Nice, oh, kenok low. Wah, langsung nice. Dua mati, Pak. Mana lu, Pak? Gua selamat ya, lu, Pak. Macam-macam sama Joker auto meninggal dunia. Mau dibokongin, Bapak Gidani. Oh, ini dia, Pak. Ini, Pak. Oh, nice, kenok, Pak. Nice. Nice, so, meninggal kau. Oh, ini dia. Ini nice, so, Bapak Gila. Hey, yo, what's up, guys? Nice, Frost Diamond. Oke, guys, jadi di video kali ini Frost Diamond bakal coba buat tukerin hadiah yang kemarin sudah didapetin sama Bocil, guys. Yaitu adalah hadiah kita membuka kotak cube kemarin ya, guys, ya. Dan kita bakal langsung pakai, kita bakal tukerin. Bodo amat sama si Bocil, jangan dikasih tau Bocil, guys. Kalau kita bakal tukerin sekarang, guys. Yes. There we go, kita bakal langsung tukar, guys. Itu di mana tempat belinya, guys, sebelum Bocil tahu, coy. Kita bakal langsung, dan ini dia inkubator, ya. Jadi kemarin Bocil sudah buka ini, dan dia dapet yang mana, ya? Dia buka yang mana kemarin, guys? Coba kalian kasih tau Frost Diamond, dia bukanya yang mana ya? Kayaknya yang ini deh. Dia dapat yang mana, guys? Oke, kayaknya yang ini. Dia dapat yang ini, guys. Magic Cube, coy. Oke, ini keren sekali. Tapi kita bakal buka dulu yang ini, guys. Wala, semoga kita dapat ya. Setelah ini baru kita bakal langsung buka Magic Cube-nya, guys. There we go. Apakah kita mendapatkan sesuatu? Please lah ya. Kehokian lah ya. Wala. Bonfire buat apa, coy? Widi, nice. No. Frost Diamond pengen skin, please lah ya. Oke, guys, Frost Diamond bakal buka lagi. Semoga Frost Diamond mendapatkan sesuatu yang keren, guys. Oke, ini free ada. Kita bakal buka dulu. Frost Diamond pengen dapetin skill yang pembantu ini, guys. Wala! Bonfire? Pakai apa itu sebenarnya, guys? Coba buat kalian, buat yang tahu, komentar di kolom komentar, guys. Frost Diamond belum pernah nyobain yang itu ya, guys, ya. Kita bakal buka lagi. Please lah ya. Dapat lah ya. Yes. Semoga. Yes! Apa itu? Miguel? Kita nggak tahu, guys. Oke, kita bakal lihat. Oke, oh my goodness, guys. Kita masih punya 17 lagi. Kita bakal buka sekali lagi. Please lah ya. Skin pembantu lah ya. Frost Diamond pengen mendapatkan skin lah. Please lah, skin lah. Please dong, sampah semua. Kenapa sampah semua ini? Kenapa bisa menjadi sampah gitu, guys? Oke, kita bakal langsung saja buka vouchernya satu. Semoga kita mendapatkan skin assassin. Bocil ini buka-buka sembarangan. Yes, apa itu? Apa ini, guys? Frost Diamond gak tahu. Kita bakal langsung saja tukar token kita, guys. No. Wala, di sini kita mau tukar yang mana, guys? Di sini ada virtual gamer, techno gamer. Wuleh, ya lu, guys. Kalian bisa lihat, guys, di sini banyak sekali skin-skin yang keren ya, guys, ya. Dan kita cuman punya satu, guys. Kita bakal tukar sebanyak-banyaknya. Di sini ada Frozen Witch. Wah, ini motornya keren sih, guys. Ada aura-auranya gitu ya, guys, ya. Ini sebenarnya bisa didapetin semua atau kita cuman bisa nuker satu aja, guys? Frost Diamond nggak tahu ya, guys, ya. Frost Diamond itu takutnya itu kita cuman bisa dapetin satu skin aja dan kita nggak bisa dapetin yang lain, guys. Nah, di sini ada Hex Shift dan kalian bisa lihat, wow. Ini keren sekali, guys. Ini seperti barbarian kayak gitu. Di sini ada Wicked Jester. Joker ini, guys. Iya, Joker yang cewek. Dan terus di sini ada Nightclone. Widih, keren sekali yang ini, guys. Nightclone bundle. Wah, ini mungkin keren ya yang ini ya. Wih, kita bakal lihat Sasuke. Kok ada Sasuke di Free Fire? Gimana ceritanya? Di sini ada female samurai. Wah, ini mungkin, guys, kita bakal tukar ini atau yang ini nanti, guys, ya. Wah, kita nggak tahu, guys. Coba kita bakal lihat lagi, guys, apa yang ada di sini. Di sini ada Bunny Girl dan di sini ada Golden Jeep. Wah, ini juga keren, guys. Wah, lampunya juga warna emas, guys. Dan di sini juga ada panda set female, guys. Wah, Frost Diamond tukar yang mana? Frost Diamond bingung. Coba kalian komentar, lebih mending yang mana, guys? Nih Frost Diamond pengen pilih-pilih ya. Cewek ini aja, guys. Yang cewek ini mungkin keren ya. Wah, ini tapi menakutkan, guys. Kepalanya ada banyak. Oke, Frost Diamond mungkin pakai yang ini aja, guys. Nightclone, guys. Oke, kita bakal pilih satu ya. Yang Nightclone mungkin ya. Tapi kita nggak punya skin cowoknya, belum level max, guys. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal tukar saja. Wah, yang cewek aja kali, guys. Oke, ini dia yang Wicked Jester. Kita bakal tukar. Please lah ya. Yes. Kita sudah tukar, guys. Oke, dan kita mendapatkan banyak sekali setnya. Kita bakal langsung auto equip. Mana dia auto equipnya? Kita bakal karakter kah? Mana dia, guys? Kita bakal lihat. Wah, kita dapat kepalanya. Serem sekali. Wow, semoga musuhnya ketakutan, guys. Ayo, Bapak Gila. Kita bakal invite Bapak Gila menuju ke permainan kita, guys. Oke, ini senjatanya kita bakal ganti pakai senjata yang serem sekali, guys. Guys, kita bakal tukar mungkin pakai samurai kah? Frost Diamond kurang suka, guys. Mungkin kita nggak pakai
podcastnya aja guys. Kita bakal coba buat weapon, kita bakal show in lobby terus ilangin. Wah, nah ini baru keren guys. Nah, kita bakal duo dan kita bakal invite Bapak Gila, kita bakal gepush ranked sampai master coy. Wow, kita bakal langsung start the game dan kita bakal lihat apakah Frost Demon bisa chicken dinner menggunakan skin baru. Dan sambil kita nunggu matchmaking, Frost Demon mau ngingetin lagi sekali buat kalian buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan like dulu video kita, link karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekarang juga, join Frost Demon karena kita yang paling sulit ya guys ya. Enggak ada rugi ya kalian subscribe karena semua itu gratis guys. There we go, kita bakal langsung main ranked coy. Guys, ini dia, kita bakal lihat seberapa kerenkah kalau dia jatuh guys. Wow, kalian bisa lihat ini keren sekali dia jatuhnya kayak gini ya. Kita bakal lihat mukanya tapi nggak bisa guys. Pantatnya seksi sekali Joker kita ini ya. Joker cewek guys. Frost Demon sudah menentukan pilihan Frost Demon. Frost Demon memilih Joker cewek sebagai karakternya Frost Demon ya guys ya. Loh, nggak sampai woi, mamang sebelekom nih nggak sampai nih guys. Wow. Jadi kita bakal ke sebelah sini. Kita bakal buka puasa di sebelah sini guys. Nah, kita bakal buka puasa sama anjing kita nih ya. Kita bakal ambil dulu ini mana nih? Ada kayak gini kan guys. No, sampai yes. Waduh, sampai lu. Sampai lu, kita bakal klik aja biar zonanya di sini guys ya. Biar zonanya di sebelah sini. Wow, nice. So, ayo Pak Lutik, Pak. Weh, pala lu kok hijau, Pak? Ada musuh, Pak. Satu squad, Pak. No. No, 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 no. Shotgun, guys. Oke, ada musuh di sebelah sini. Kita bakal no, Pak. Gua ditembak, Pak. Please lah ya. Lawan, Pak. Lawan, Pak. Di sini dia, Pak. Ini dia, Pak. Revive gua dulu, Pak. Revive gua, Pak. Ini, Pak, ini, Pak. Revive, Pak. Nah, kita bakal langsung lari dulu, guys. Kita bakal langsung lari ke belakang. Nice, Pak. Kabur dulu, Pak. Kabur ke belakang dulu, Pak. Nice. So, kita bakal kabur dulu, guys. Sekarang kita belum punya apa-apa, guys ya. Dan Frost Demon menjadi kaleng, coy. Apa kabur dulu, Pak. Kabur dulu, Pak. Waduh, kita menjadi kaleng nih, guys. Luar biasa sekali, guys. Nah, untung saja Frost Demon enggak di-end, coy. Belum apa-apa, masa Joker kita meninggal dunia utuh. Dan kita bakal looting-looting bentar karena Frost Demon belum punya senjata. Dan baru kita balik, guys. Joker harus balik. Kita harus balaskan dendam. Bapak Gila mati. No, jasa mati, Pak. Tidak, Bapak Gila meninggal dunia, guys. Waduh, gimana cerita ini, guys? Oh, itu dia, guys. 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 Nice, kena low. Kena low. Kena low. Kena low. Kena low. Wah, langsung nice. Dua mati, Pak. Mana lu, Pak? Mana lu, Pak? Gua selamat ya lu, Pak. Macam-macam sama Joker auto meninggal dunia. Yes! Kita bakal basmi semuanya. Ayo, Pak. Kita looting dulu, Pak. Wah, easy sekali nih, guys. Kita menggunakan Joker semua auto tunduk melayang dunia, guys. Oke, kita bakal cari looting-lootingannya dulu, tapi kok nggak ada lootingannya ya? Tadi di mana tadi sisa mayatnya, guys? Lagi dua tadi nggak ada. Kita bakal cari healing dulu, Pak. Yes, kita mendapatkan healing. Kita bakal tukar senjata kita dulu, tapi kita nggak punya senjata. Jadi by the way, kita harus ekstra sedikit hati-hati guys, karena kita di sini cuman berdua dan nggak punya senjata, dan kita juga udah nggak punya darah guys. Jadi kita bakal pilih zona di sini ya. Apakah zonanya bakal di sini? Yes, biar zonanya di sini. Nice. So, kita bakal ambil tas dulu, dan darah kita cuma 94 guys. Dikit kali ini satu udah meninggal dunia nih Frost Demon nih. Jadi kita harus ekstra sangat berhati-hati kalau ada musuh sekarang. Jadi kita bakal lompat ke sebelah sini, ke atasnya dulu ya. Wah, ini nggak ada lootingan guys. Ini gimana ceritanya nih? Ini kita bahaya sekali, nanti kita meninggal dunia guys. Ada pas tapi Frost Demon gak punya senjata buat bredel, bahaya. Ayo Pak, kita let's go Pak. Kita bakal cari tempat yang lain lagi guys. Oke guys, kita bakal langsung let's go Skui. Ayo Pak, ke graveyard Pak. Lu ngapain nabrakin mobil? Ayo Pak, kita bakal ke graveyard. Kita looting sebentar karena kita belum punya item yang sangat memadai untuk kita perang Bapak Gila. Ayo Pak, kita bakal langsung saja buat ke graveyard Pak. Sini Pak, kita looting dulu Pak. Wah parah guys, Frost Demon gak punya heal guys. Oke, kita bakal harus ekstra hati-hati ya. Bapak Gila mana nih? Kita mintain Bapak Gila darah nih. Bapak Gila punya darah gak, Pak? Bapak Gila. Waduh, Bapak Gila ini mana, guys? Oke, guys, kita bakal sebelah sini. Pak, punya darah gak, Pak? Punya darah, weh, lu ngapain nembak-nembak, Pak? Ini Bapak Gila nih malah jadi gonceng, guys. Kalian bisa lihat. Bapak Gila, Bapak Gila. Waduh, mantap jiwa sekali lo, Pak. Oke, guys, kita bakal ambil dulu ada apa di sini? Kita belum punya vest, guys. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Ini kita belum punya vest, pantasan sakit sekali ya. Kita tadi sekali shot auto meninggal tadi. Jadi kita sekarang harus dua kali lipat, harus lebih berhati-hati, guys. Nah, jadi kita bakal looting dulu, Pak. Sini, Pak. Kita ke rumah di sini, Pak. Ada rumah di sebelah sini, Pak. Nah, jadi kita harus ke sebelah sini. Apakah yang ada di sebelah sini? Karena nggak ada apa-apa, by the way. Ini apa, Pak? Ini yang baru itu, Pak. Katanya, Pak. Kita bakal coba sekarang, guys. Ini yang baru, ya. Yang katanya baru. Dan Frost Demon belum pernah coba. Dan sekarang Frost Demon mencobanya. Wah, ini dia, Pak. Mantap kali, Pak. Apa ini? Apa ini? Wih, apa-apa-apa-apa. Sumpah. Sumpah, Pak. Gua kemana ini, Pak? Waduh. Waduh, guys. Gua kemana? Kok jauh sekali? Gimana ceritanya ini, guys? Gua mental jauh sekali, guys. Bapak Gila mana ini? Dia mau mental juga kayaknya itu, Bapak Gila itu ya. Oke, guys, kita bakal coba buat keliling-keliling dulu, guys. Guys, Bapak Gila mental, guys. Mampus tuh Bapak Gila. Ini mental nih bahaya sekali, guys. Karena menimbulkan banyak sekali damage ya, guys ya. Jadi, gimana caranya biar kalau kita jatuh itu damage-nya berkurang dikit aja, guys. Karena ini tadi tuh banyak sekali berkurang darahnya kita. Tapi
tapi kita bakal coba buat looting sebentar guys. Darah yang Frost Demon cuma 100 saja guys. Darah kita setengah saja. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali karena kita berada di medan pertempuran yang sangat menyengitkan ini. Dan kita bakal cari darah dulu guys. Dan kita bakal jebret semua menggunakan skin Joker kita guys. Oh guys, jadi kalau darah kita dikit, kalau kita punya kuning-kuning, darah putih kita nambah sendiri guys. Wow, ternyata fungsinya seperti itu. Wah, Frost Demon baru tahu guys. Waduh, ini kentang sekali Frost Demon, masa yang gitu-gitu baru tahu ya guys ya. Wah, ini kenapa dia, wey? Karakternya Frost Demon, wey. Waduh, parah sekali guys. Oke, kita bakal coba buat cari lagi guys ya. Semoga di sini ada yang keren-keren guys. Dan di sini ada, wah, ada tas. Ada tas level berapa nih? Tas level 2. Wey, salah. Wey, salah pencet guys. Waduh, ini susah sekali nih guys. By the way, punya Frost Demon nih lagi rusak ya iPadnya Frost Demon. Tapi Frost Demon bakal coba buat bredel-bredel saja semua. Demi kalian semua, Frost Demon bakal berusaha sekuat tenaga Frost Demon guys. Oke, Pak, belum ada tanda-tanda musuh-musuh, Pak. Ya, Pak. Kita jebret semua. Ini shotgun kita udah nggak perlu kayaknya guys. Kita sudah nggak perlu shotgun. Kita bakal cari lagi looting-lootingan yang mungkin bisa memadai kita. Jadi kita main pinggir aja, Pak. Main pinggir dan kita jebret dan auto buyah guys. Nah, kita bakal di sini ya. Oh, kita bakal pencet ini biar zonanya di sini kah? Bisakah? Semoga bisa guys. Yes. Oh, kita cuma memprediksi zona aja, Pak. Waduh, parah sekali, Pak. Tadi Frost Demon lihat ada mobil di sana. Wah, ini kemana kita ini guys? Ini peluru kita masih banyak sekali ya guys ya. Dan kita juga nggak perlu looting-looting lagi nih. Kayaknya kita perlu cuman vest aja guys. Frost Demon belum punya vest guys. Ini parah sekali. Mungkin Bapak Gila punya vest. Waduh, nggak punya vest kita sama sekali nih guys. Kita bakal cari coba vest ya guys ya. Karena berbahaya sekali kalau di Free Fire itu kita nggak pakai vest guys. Nah, jadi kita bakal coba buat cari-cari vest. Biar kita kalau ditembak itu nggak langsung mati guys. Ada musuh, Pak. Ada musuh, Pak. Oke guys, Frost Demon bakal coba buat cari musuhnya. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Ada musuh, Pak. Ada musuh. Itu dia, Pak. Itu dia, Pak. Itu dia, Pak. Bredel, Pak. Bredel, Pak. Bredel, Pak. Bredel, Pak. Mobilnya, Pak. Bredel, mobilnya, Pak. Bredel, mobilnya. Dan ras. Ras ke atas, Pak. Ras ke atas, Pak. Kita bakal naik ke atas rumahnya, guys. Dan kita bakal ras dia. Dan semoga dia masih ada, guys. Nah, temannya ini. Wah, ini dia, Pak. Wah, dibokongin lu, Pak. Mau dibokongin, Bapak Gila nih. Wah, ini dia, Pak. Ini, Pak. Oh, nice, kenok, Pak. Kenok, Pak. Nice. Nice, so. Meninggal kau. Meninggal kau. Temannya satu lagi, Pak. Temannya satu lagi, Pak. Mana temannya, Pak? Mana temannya, Pak? Frost Demon bakal basmi, Pak. Mana temannya? Oh, ini dia. Nice, so. Bapak Gila. Meninggal auto. Meninggal pakai skin baru. Frost Demon auto. Meninggal musuhnya, guys, ya. Nah, kita bakal langsung saja. Kita healing dulu, guys. Bahaya sekali. Kita gak punya healing nih, guys. Padahal Frost Demon gak punya vest, ya. Mungkin karena musuhnya kecupuan. Jadi dia meninggal, guys. Ayo, Pak. Kita looting-looting dulu, Pak. Ini si Kampret ini kayaknya tadi banyak bawa gini, deh. Darah. Ini dia, guys. Ada level 3. Ada helmet. Ada bom juga, Pak. Diambil semua aja, Pak. Diambil semua, Pak. Oke, guys, kita bakal langsung menuju ke zona karena kita jauh dari zona, guys. Jadi ini berbahaya sekali ya. Jadi kita bakal coba buat ke zona. Wah, tadi musuhnya hampir ngebokongin Frost Demon, guys, dan tiba-tiba Frost Demon ada di belakangnya, guys, ya. Wah, ini siapa tahu ininya Frost Demon terdengar nih step-stepnya Frost Demon nih. Tadi benar-benar keren, guys. Tadi temannya mau ngeflank, mau bokongin Frost Demon dan Frost Demon sudah maju sedikit dan Frost Demon lihat tadi dia udah ngeflank dan baru kita bokongin, mampus lu meninggal dunia gitu kan. Dan kita bakal looting-looting sebentar. Ayo, Pak, sini, Pak. Kita bakal ambil dulu ini dari apa namanya jamur-jamur dan ini dia guys. Ayo, Pak. Sini Bapak Gila, kita bakal ambil jamur dan kita juga ambil jamurnya yang ini. Ada banyak sekali jamur. Oh, ini kasih Bapak Gila aja nih. Ini, Pak. Jamur penuh, Pak. Oke, guys, kita bakal kasih Bapak Gila dan kita bakal lihat-lihat dulu, guys. Wah, ini banyak sekali ada jamur di sini, guys. Tapi karena jamurnya terlalu jauh, Frost Demon jadi males ngambil. Ya udah gitu kan nggak jadi. Oke, Pak, sini, Pak. Kita bakal cari Hegron dari sebelah Bima Sakti, Pak. Ayo, Pak, kita bakal ke Bima Sakti. Kita bakal ikutin aja zonanya, Pak. Jadi kita main aman, Bapak Gila. Kita main aman. Karena kalau kita ngikutin zona, nggak bakal ada yang bokongin kita. Nah, misalnya ada, itu pasti udah sekarat sekali karena dia udah terkena zona, guys. Nah, jadi kita bakal mengikuti zona saja, guys, ya. Jadi kita lebih sedikit aman. Jadi kita nggak terlalu ngeras-ngeras, nggak jelas, ya. Jadi kita udah di sini, guys. Semoga ada musuh dan kita jebret lagi. Wah, ada drone, Pak. Kita harus singkirkan drone-nya, Pak. Karena kita lagi ngendok nih, Pak. Lagi ngendok kita. Harus disingkirkan itu, si drone itu, guys. Nah, kita bakal singkirkan drone-nya dulu, Pak. Ayo, Pak. Kita sembunyi di sini dulu, Pak. Let's go, Pak. Dan semoga ada musuh di sini guys. Tapi Frost Demon belum ada. Pak, musuh, Pak. Belakang gua ternyata, Pak. Lah, dibokongin, Pak. Ini dia, Pak. Ras, Pak, ras, Pak. Sendiri dia, Pak. Sendiri dia, Pak. Itu dia, Pak. Itu dia, Pak. Oh, udah ke kanan dia. Sebentar dulu, Pak. Sebentar dulu, Pak. Gua ke sana, Bapak Gila. Eh, Pak, revive gua, Pak. Revive gua, Pak. Ini dia, Pak. Musuhnya, Pak. Waduh, mati, guys. Wow. Oke, guys. Ini Frost Demon enggak lihat, guys. Si Kambret ini ngendok ternyata. Sekali tembak Frost Demon meninggal, guys. No. Oke, guys. Dan Frost Demon sudah beli skinnya dan kita tadi udah meratakan satu squad, guys. Nah, jadi kurang lebih kita lumayan lah ya. Kita semakin lumayan main Free Fire.
player. Semoga Frost Diamond bisa menjadi pro player ya guys ya. Dan mungkin segini dulu video kali ini guys, dan misalnya kalian ada saran lagi, kan tinggal komentar sebanyak-banyaknya. Dan sekali lagi kita bakal lihat apakah kita mempunyai sebuah gaya spesial. Kita bakal lihat dulu guys di mana nih. Kurang lebih sudah semuanya dan ini keren sekali, dan kurang lebih ini serem sekali ya mukanya ya. Di belakangnya matanya tertutup, di depannya matanya terbuka guys. Dan mungkin segini dulu video kali ini, dan misalkan ada saran, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan misalkan kalian ketawa, kalian bisa langsung ketawa guys. Dan harus bye-bye.